Ah, duduk, 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 duduk. 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 Match. Okay, ni saya dah tunjuk tadi. Cari nilai Y. Ni segitiga kan? Sebelah sini berapa? Sebelah tu berapa? Kan garis lurus. 180 tolak 70 darjah berapa? 110 darjah. Ini segitiga kan? Y sama dengan 180 darjah. Tolak. Tolak. Ah, berapa? 20. 20 darjah. Bagus. Siapa nama? Echa. Udah jangan bergaduh. Nak bergaduh lepas ini. Okey, sekarang ni C. Nak dapat Y ni kena tahu sebelah dia ni. Kawan sebelah dia tu. Kawan sebelah ni macam nak cari? Ni kan segitiga 180 darjah. Tolak. Tolak. Berapa? Ha? Ha? 65 darjah. Dah ada kawan sebelah. Jadi Y 180 tolak 65. Berapa? 115. Ha? 100. 15. Ha? Oh, 2 minit je siap. Ini. Ni berapa? 90. Sini berapa? 45. Siapa yang tak tahu macam dapat 45? Angkat tangan. Semua tahu. Okey, yang ini. Ini katakanlah kamu kabur sini X. Sini pun X. Letak je kamu nak letak X ke P ke Q ke, letaklah. Jadi X campur X campur ni berapa? 180. Berapa? 180. 2X sama dengan? 180. Tolak? 90. X sama dengan? Bagi? Berapa? Jadi X kat sini adalah 45 darjah. Kan? Ni? Y? Tolak? Berapa? 135 darjah. Idaklah kamu ambil je 45 tu. 45 tu kat sini. Ini terus je tulis jawapan tu 45. Ya? Lori? Kan? Macam mana cikgu? Macam mana? Macam ni lah. Okey, yang ini. Segitiga sama. Sama CC. CC yang sama semua. Kita dah tahu, tak payah kira dah. Segitiga sama CC, sudut dalamnya berapa? 60. Berapa? Tak payah kira pun dah tahu. Berapa? 60. Berapa? 60. Dah kamu tak payah kira sebab kamu dah kira ni ha. Segitiga. Berapa? Jadi acontin dah sini 60, sini 60, sini 60. Kamu tak nampak saya? Tak nampak. Punya besar ni ha. Ha, nampak. Okey, kalau sini 60, y 180 tolak. 60. Berapa? 120. 120. Ah, pergi balik dah semua. Pergi balik.